Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Nah, sore ini Mbak Bajet itu nganterin Bibi Enon pun lagi ambandel kan di dalam sini, jadi kiranya mau diobatin ya. Yuk kita lihat ke depan. Ini perjalanan sudah 1,5 jam ya. Sekarang jalan kaki. Belum sampai tujuan, Bu Ibu. Nah, ini perkebunan kapol. Dan ini apa itu namanya? Jalan yang paling merah ya. Bukan jalan tol merah, Bu Ibu, ini mah jalan tanah asli. Nah, ini di sini perumahannya. Asli banget. Ah, tadi tebih kali jauh enak meninggalannya. Iya. Tadi di itu. Oh, nya. Mangkalan di saung saung segede kia atau lain saung ima bumi we nya kita kadi tu ka bumi nu itu nu ka pungkur di ditu ta aya cenah mana hiji-hijina ini salah satu rumah satu ya. Nah, ibu-ibu ini persawahan seperti di Babajat, di sana juga sama, cuman sawahnya dikeliling gunung. Tuh. Gunung ya. Ini di sini di kampung Cisalopa ya ibu-ibu, cuman satu-satunya rumah ya, gak ada orang lain. Ini cuman si Ima yang seria sering menolong untuk mengobati amandel ya ibu-ibu. Kan sieun. Nah, ini salah satu rumah. Di sini cuman satu rumah ya, ibu-ibu. Jadi nggak kebayang ya kalau malam takutnya atau enggak. Tapi kalau si Ma ini sama cucunya di sini ya, ibu-ibu. Tuh di situ itu kamar mandi. Dan di sini itu ada balong. Kamar mandinya seperti itu tuh. Nah, ibu-ibu. Yuk kita ke dalam ya. Cuman agak gelap. Enak kan ya? Bersih. Yang penting daging ayam sayur lauk mas ya. Lauk mas mah teu nanaon bangsa dina mah negeri nya pan di eta teh aningan gaji. Oh. Jadi bengkak gitu. Kumaha di landongan mah rada rada asa kitu an saram-raman teh bari peot enjing teh gitu.
kan dipuyarkeun mah disapurnakeun gitu. Sanes diburungan tah teu tiasa ning burungan mah. Mama dipuyarkeun gitu. Asana ge darah, darah beku. Iya kayaknya. Disapur. Muriang wae ieu teh. Muriang abdi teh sering muriang. Iya. Paurna teh paur seueur oh deui. Nambihan deui eta teh sok. Ka dieu tarih rila aya peuteuk kemong. Kaos gonok nya. Iya. Tapi ka tiwasna ada hayam sayur jam genep. Ning sabut mah teu tiasa mah di pileburan eta aya. Ayeuna sabut mah teu acara mah. Tapi sadaya jalmi ge gaduh anu ngabulut kitu. Nu boleh dengan terima aya da di rumah kan. Di kebun kan nu ngabuti sieun ku nyi hirup teh. Sabulan herang bae mah sage darah sampurna. Tuket-tuket teh sakeut pangeut teh daging jadi ka paing ka watawet. Sampurna kan rek ku sieun kudu ngabalu mah. Terus ilang. Langsung ke kadir teh kana na bang bodas peot gitu ai cai ulah kau seuneu teh kitu kami hapun tamu ngomong ieu teh asa kitu samalah halo pak naon deui. Nah sekarang itu ini pas dapurnya ya. Oh, cuman kalau ke dalam itu takut, tapi si emak tadi enggak apa-apa. Sudah dibilang dulu ya, ini perkebunan kapol ini. Wah, bagus banget ya, Bu-ibu. Tuh. Gimana nanti pulang ini sudah hujan, guys? Perkebunan. Nah, ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak ya, jadi di sini itu emak itu sering nolong-menolong orang yang lagi kesakitan. Walaupun adanya kolesterol, tapi bisa diselamatkan di sini ya. Yang dari Jakarta, dari Bandung banyak ke sini ya. Dari Cidaun, kata dari si emak. Besok pun ada yang 12 orang yang mau ngedua kali ngurut yang ada di tenggorokan itu amandel ya. Jadi di sini walaupun jauh dari jalan raya, tetap orang-orang semangat mau mengobati dirinya ya. Bapak Jadi itu pernah waktu pas pulang dari Malaysia itu, Teh Dede itu lagi ambandel, dibawa ke si emak ini. Cuman si emaknya pas lagi di rumahnya, anaknya yang di atas itu jadi dekat jalan raya ya ibu-ibu. Alhamdulillah udah 4 tahun gak pernah ke apa itu namanya sakit lagi ya, gak pernah kesambung lagi. Penyawatnya alhamdulillah sudah sembuh sampai sekarang ya. Ini kalau di sini di si emak ini nggak pernah ada target upahnya atau isi amplopnya ya. Cari dona apa adanya orang yang bikin apa itu namanya bikin landong ya ibu-ibu. Nah lanjut sekarang mama Jiko pun di punggungnya itu kan ada daging jadi. Tapi katanya itu bukan daging jadi ya, itu gelinjar bisa dihancurkan di jampe ya ibu-ibu. Jadi gak usah dibeset ya. Yang ada turun bro atau apa bisa ke sini ya, ke si emak ini. Perjalanan Bapak Jad barusan itu sampai sini 1 jam setengah ya ibu-ibu. Sudah nyampe, cuman sekarang itu sudah adem lagi ya. Mau hujan lagi, jadi ternyata takut kehujanan nanti pulang. Ini masih lama baru mau diurut BNO-nya ya. Kalau yang ininya udah dihancurkan, tapi harus 3 kali ya. Katanya kata si emak itu baru hancur, gak bakalan apa-apa lagi. Nah sekarang lanjut lihat apa itu perkebunan atau pegunungan ya. Wow, di sini enak banget, ibu. Lihat suasana perkampungan, perkebunan ya. Dan di sini ada pohon. Tuh, wah. Ini pegunungan. Tuh, di situ ada saung ya, ibu-ibu. Rumahnya cuman satu yang si emak ini ya.
Di sini gak ada siapapun, cuman si emak aja sendiri ya. Tapi kalau pas lagi banyak pasien, si emak itu bisa ditelepon, ada di anaknya yang di dekat jalan raya itu ya, di atas. Di bahu lah itu. Ini dia tiga budak ini. Tapi terlilahnya orang tengah tilu di dia. Oh iya, ada motor. Ini lempangnya jauh enak. Anaknya? Leur.